1 Desember itu kita ada reshuffle team. Jadi hari ini adalah Century Rock Week. Semua setlist yang pernah diperformin di Teater JKT48 kembali diperformin lagi buat Century Rock Week ini. Kita bakal ngingetin ke kalian kalau kita tuh dulu pernah bawain Pajama Drive, dan kalian tuh bisa inget-inget lagi kalau misalnya dulu tuh kita apa ya, bisa bikin kalian senang dengan waktu pertama kali. Wah, Pajama Drive ada anak-anak yang 3 gitu, bagus. Ngerasa susah sih enggak, cuman lebih kedeg-degan dan semangat gitu. Maksudnya kita tuh kangen banget sama setlist ini, jadi enggak takut sih, cuman semangat. Sedih sih bisa sama teman-teman karena tapi ya, soalnya kapten nggak buka aku lagi. Iya. Yang kapten terbaik. Masih tentu yang sekarang tuh nggak bakal ada lagi ke depannya, jadi sedih aja. Aku nggak mau nangis tapi sedih. Ya udah sih, gimana ya, ini kan yang terakhir ya, Timti, terakhir TWT. Aku sih sedih karena satu tim lagi sama Anjo. Senang sebenarnya, kalau kan senang banget. Apaan? Kalau perasaan aku, pastinya aku bangga banget bisa bawain Pajama Drive lagi. Kita dulu pernah ngebawain Pajama Drive dengan reformernya gitu. Tapi waktu itu kita masih trainee juga. Kalau Cisa nih, perasaannya kayak Sonichi lagi. Hari ini udah benar-benar selesai nih sebagai tim T. Sebagai tim T yang sesungguhnya. Kita harus keep. Kita harus walaupun walaupun pisah tim, tapi semoga kita masih tetap kumpul gitu. Dan terus kontak. Ya, dan kalau misalnya ada ilmu yang didapat dari kakak-kakaknya dibagi-bagi gitu, sharing-sharing. Di sisi lain aku juga mikir apa namanya, mungkin ini yang terbaik buat tim T. Kalau misalnya tim T terus ada di zona nyaman, kita nggak akan bisa maju. Meskipun bisa, tapi kalian masing-masing pribadinya udah sangat hebat, jadi pasti bisa. Percaya diri sendiri ya. Love you dari Kapten Haruka.